Okey, kita kembali dalam Assalam at 9. Ya, dalam dan slot kita kali ini, si comel ku sayang, Batu Karang. Ya. Kita ada tetamu istimewa di sebelah kanan kita, iaitu Dr. Anis Abu Bakar. Apa khabar, Doktor? Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pembantu beliau, iaitu Saudari Fatin. Alhamdulillah. Terima kasih. Doktor juga ke? Assistant back lah. Dan juga tetamu istimewa kita hari ini, tak lupa. Doktor, boleh kenalkan, Doktor? Okey, ni Dambo. Doktor Dambo. Main-main pagi-pagi ni. Masya-Allah. Okey, mungkin boleh doktor cerita sikitlah berkaitan dengan penyakit yang sering kali disebut oleh kita. Okay. Taklah jauh sangat namanya, maksudnya batu karang, tetapi pada binatang yang menjadi peliharaan ataupun dekat dengan kita ni. Okey, sebenarnya batu karang ni adalah sejenis formation of batulah disebabkan air dalam badan dia kurang dan menyebabkan urine, maksudnya air kencing tu akan jadi liket. Oleh itu pembentukan batu karang tu akan lagi mudah. Selain itu dari segi pemakanan juga boleh menyebabkan air kencing tu pH dia akan berubah. Boleh menyebabkan pembentukan batu karang juga. Dalam kucing. Tapi kadang kita bila tengok penyakit ni, kita jarang nak dapat mudah kesan lah pada binatang. Kita tahu main, bagi makan itu sahaja. Betul. Ada tak kesan-kesan awal yang boleh kita lihat pada binatang ni? Okey, betul. So, yang paling dekat pada kucing adalah pemilik kucing tersendirilah. Betul. Apa pemilik boleh tengok? Okey, dia orang memang kena setiap hari memang kena always monitor dia punya berak, dia punya kencing dengan dia punya makan. Okey, dari segi batu karang ni, dia semestinya kena tengok air kencing lah, dari segi air kencing kan? Okey. Selalunya kalau peringkat awal batu karang ni, dia akan macam dia akan susah nak kencing. Ataupun dia akan selalu ulang-alik daripada kepada di tebok dia, tempat pembuangan dia. Kalau dia selalu ni, dia rasa macam terfesa. Selalu sangat tu maksudnya ada. Yes, selalu. Berapa kerap buang air tu, doktor, kalau nak tahu macam selalunya, nak tahu depends selalu, on, tak selalu. Depends on kucing tu consume berapa banyak air. Okey. Tapi kalau macam yang selalu tu, tapi dia selalu pergi di tebok, tapi yang keluarnya hanya setitik dua. Itu consider as blockage. Oh, sebab kadang-kadang sebagai saya pun pernah memiliki kucing juga. Dia bila pergi ke litter box pun tak tahu banyak mana pun. Dia sebab tahu dia masuk dekat tempat dia ke selesai. Macam mana nak tahu tu, doktor? Okey. So macam dalam litter box kan kita letak pasir kan? Okey. Kalau normal amount supposedly macam besar inilah. Sebesar tapak tangan. Normal amount. Okey, itu normal. Yes. Tapi kalau macam dia hanya ada design macam setitik, dua titik tu as consider as dia memang ada penyakit itu. Penyakit. Kat saluran kencing dia, maybe tersumbat lah. Okey. Dan kalau macam sign yang paling teruk yang kita boleh dapat adalah bila keluarnya darah. Kencing berdarah. Itu adalah sign paling worst lah. Disebabkan batu karang tu dah irritate. Permukaan dia punya pundi kencing tu menyebabkan kencingnya pun berdarah. Kalau macam manusia, batu karang ni bahaya. Pada kucing, sejauh mana batu karang ni berbahaya kepada kucing? Okey. Setiap penyakit yang datang dengan batu karang, kita akan anggap tu as emergency cases and critical. Disebabkan function urine itu adalah untuk membuang toksin kan. So pengumpulan toksin dalam badan akan menyebabkan sel tu mati. Yes, and paling worst sekali bila pundi kencing tu tak dapat nak menampung urine yang banyak tu. And the one macam paling worst sekali adalah bila pundi kencing tu pecah. Allah. So yang tu akan memang mati. Betul. Jadi macam tu bila memberikan satu gambaran bahayalah kepada binatang kesukaan dan kesayangan kita. Ada tak langkah-langkah ataupun cara-cara kita nak ambil lebih awal? Okey, punca kepada batu karang ni adalah first macam saya cakap, kurangnya pengambilan air. So sebagai pemilik kucing memang kena menggalakkan kucing tu mengambil banyak konsum air lah. Okey, cara-caranya adalah dengan menyediakan air yang bersih dan mencukupi. Contohnya meletakkan banyak checkpoint air ataupun water fountain. Kerana macam orang panggil water fountain macam air terjun sikit. Sebab kadang-kadang behavior kucing dia suka minum air macam tu. Dia tak nak air yang statik dalam bekas. Bertakung saja tak. Betul. Water fountain banyak pula sport. Yes. Lagi menarik nak supaya konsum minum. Dan mungkin dari segi makanan ada ke macam kalau kata kita dah nampak dia sukar buang air dan sebagainya. Mungkin ada makanan-makanan yang sesuai untuk nak elokkan semula. Okey, selalunya makanan juga menjadi punca kepada batu karang ni adalah makanan yang mengandungi garam yang tinggi. Macam mana nak tahu tu dah? Selalunya komersial-komersial macam yang banyak coloring. Yang banyak-banyak coloring tu kan, yang merah macam tu. Itu consider as banyak salt content lah. So sekarang ni dekat kedai-kedai pet shop kat klinik pun ada menjual premium food, premium diet lah. Di situ dia memang diformulasikan ada ingredient yang boleh
mengelakkan pembentukan batu karang itu sendiri. Dalam situasi kita yang menjaga binatang ni kan, kadang-kadang kita juga perlu ke klinik untuk kita dapatkan rawatan. Macam binatang ni, berapa tempoh masa untuk kita nak pastikan dia dalam keadaan baik, sihat sebagainya? Okey, kalau boleh sebulan sekali untuk check up. Sebulan sekali. Betul, walaupun tak ada apa-apa. Yes, bawa check up. Okey, maybe daripada segi luaran kita tak tahu apa yang ada kan. So kita datang untuk check up lah. At least macam nampak luaran nampak okey, sihat je, tapi kita tak tahu dalaman dia macam mana. Macam kita kan, kita ni bila kita sakit, terutama batu karang ni kan, dia akan mengerang. Kita lah, sakit orang kan. Kan. Macam kucing ni, bunyi dia lain kan macam mana? Bunyi lain. Okey, dia akan pergi ke litter box dia untuk kencing. Dia dalam position pun nak kencing. Tapi dia akan meraung. Sebab dia orang pun sakit juga. Itu cara dia. Yes, dia dah tak adalah menitis air mata. Dramatik sangat kan. Tapi dia akan menyerang ataupun dia akan keep on licking dekat dia punya orang panggil kemaluan dia. Dia tak selesa kan, sakit ke dia akan keep on licking lah, dia akan selalu menjilat ke area tu. Kalau dari segi fizikal, doktor, ada ke mungkin kita pegang poin-poin tertentu ke perut ke apa? Okey, selalunya yang datang ke klinik adalah disebabkan kucing tu dah tak kencing 2 hari sehari. So kita boleh palpik, kita boleh rasa dia punya bladder tu memang keras. Disebabkan ada blokis, dia tak boleh nak mengeluarkan dia punya air kencing. Dan kencing tu akan accumulate lah, berkumpul dekat pundi kencing tu. Dan lepas tu kita akan palpit and bladder memang akan besar. So yang tu memang emergency cases, dan kita memang kena masukkan catheter lah untuk releasekan semua dia punya air kencing. Tapi tu doktor je lah boleh buat. Kalau pemilih biasa tak adalah. Kepala ini batu karang ni. Itu batu kepala tu, keras kepala tu. Okey, saya nak tanya juga apabila keadaan binatang ni, macam kita apabila kita dapat penyakit tu, kita boleh ikhtiar dengan kita minum air bali ke air kelapa kan. Macam haiwan kucing, ni, kucing, kalau dah kita kena kesan batu karang tu, adakah dah kena operate saja ke ataupun ada kaedah lain? Okey, kalau memang dah tersumbat, first kali kita memang kena masukkan catheter tu lah. Kena masukkan tube mulai saluran kencing dia untuk flush out semua kristal batu yang ada di sudut. And then after that, medication lah sebagai support untuk dia punya pundi kencing, punya saluran semua, dia punya kidney semualah. And then seterusnya dia memang digalakkan untuk makan orang panggil makanan yang ada kandungan yang sesuai untuk pesakit yang ada batu karang ini. Pun ada spesialis tu. Bukan kita saja. Jadi tanggungjawab sebagai pemilik kucing ni bukan kita suka hati dampak bagi makan tu. Kalau betul-betul jaga juga. Jadi doktor, mungkin pesanan kepada pemilik-pemilik kucing ataupun bagaimana nak menghubungi doktor sendiri kalau ada masalah-masalah seperti ini. So kepada semua pemilik kucing, kalau perasan sains-sains yang susah nak kencing semua tu, memang cepat-cepat kena bawa kepada klinik berkaitan lah, sebab ini memang emergency cases. And then boleh datang ke kita orang punya klinik pun, Azad Pet Care yang berada session 23 Shah Alam, session 16 Shah Alam and Keramat. Keramat boleh. Betul. Nak ingatkan di Shah Alam saja. Orang Kuala Lumpur pun boleh datang. Untuk dapatkan rawatan. Tapi kata doktor tadi, jangan kita kata abaikanlah kesihatan dan juga macam kita lah, kita nak sihat, kita nak sempurna dan bahagia. Tengok macam ni, sebab dia dah suka sangat duduk kat taman kita. Dia tak suka dekat sini. Dia dah bahagia. Hijau itulah. Sampai abang ayah terpaksa bekerja kejaran tadi. Tapi terima kasihlah tuan-tuan dekat ni dekat dia kan. Tapi tengok dia dengan doktor senangnya. Jadi doktor, mungkin bagaimana untuk hubungi doktor? Sendiri ada ke Facebook ke Instagram ke? Okey, kita ada website, boleh pergi ke www.ivetpetcare. And then Facebook pun sama juga, iVet Pet Care. And then Instagram pun iVet Pet Care juga. iVet Pet Care. Senang saja. Dan sekarang kita ada apps. Lebih mudah. Ya, boleh download juga iVet Pet Care. Betul. Di situ ada information semua pasal kucing lah. Nak buat appointment ke apa ke kat situ. Pun boleh melalui sana saja. Memudahkan kita. Begitu, terima kasih kepada Dr. Anissa dan juga Saudara Fatin. Alhamdulillah juga. Ni, tetamu kita. Dambo. Dambo. Dia buat pusing kawasan bagi Abang Long. Terima kasih banyak, Dambo. Banyak manfaat yang boleh kita ambil dan ambil perhatian sama-sama untuk kita jaga binatang kesayangan kita. Ya, betul. Kadang kita pandang remeh, tapi sebenarnya kalau ikut hadis Nabi, menjaga haiwan tu. Betul. Seorang perempuan yang solatnya, jaga kiamnya, jaga semua bagus, tapi dia menyakiti haiwan, kucing. Nabi kata tempatnya bukan di sana. Sebab dia juga adalah makhluk. Ya, betul. Walaupun dia bukan manusia. Betul. Okey, insyaAllah. Kita rehat dulu. Kita nak main dengan Dambo lagi. Kita kembali lagi selepas ini. Okay. InsyaAllah.